1, jadi harus segera dikemasi. Beliau minta ukuran standar sedang, yakni 14 x 16. Kembali lagi saya terangkan, tetap gagangnya harus pakai kayu karena nanti kalau dibakar terus menerus dipanggang akan merambat panas, tapi kalau taruh kayu kan nggak panas. Itulah fungsinya kenapa kayu. Ini dua-duanya adalah plat baja super yang full, bukan cor, nggak ada apa namanya, nggak pakai las-lasan, jadi dua-duanya kuat, dua-duanya bagus, terus lagi tebal, pembuatan rapat sekali, jadi dia nggak akan apa ya, bahan tidak cacat, lebih tipis menjadi kriuk, dua-duanya juga sama, bagus sekali, tidak ada las dan pembuatan itu rapat. Oke, langsung kita buka saja untuk motifnya. Nah, bagus sekali. Dua-duanya ditata secara manual, diukir secara manual dengan pengukir super baja yang sangat kuat. Orang tak kuat yang akan mengukir baja ini. Luar biasanya lagi, ini bukan cor, tapi tetap sisi ini yang ada di kue ekronya itu, kue semprongnya itu akan berbentuk ukiran bunga. Kalau dari sana nanti berbentuk tradisional. Ini bagus guys, ini berbentuk tetap dalam, jadi awet sampai apapun dia awet, karena dari bahan super baja dia akan awet tatahannya. Dan banyak lagi, nggak lengket sama cetakan, matanya jadi rata karena bahannya dari super baja. Oke, untuk juragan Harry yang ada di Jakarta, saya kirim sekarang. Dan untuk yang mau order, monggo di Udesa Rekam, bisa dapur Kudus, pisaunya Kudus. Terima kasih.